hasil survei elektabilitas Cagub DKI siapa tertinggi? 2. Lembaga kembali merilis hasil survei elektabilitas setiap pasangan calon, paslon gubernur, dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Lembaga Survei Indonesia memberikan hasil survei sementara mengenai hasil survei elektabilitas Cagub DKI. Tercatat, 37,4% untuk paslon 01, Ridwan Kamil, 6,6% untuk paslon 02, Dharma Pongrekun, dan 41,6% untuk paslon 03 Pramono Anung. Sedangkan 14,4% dari hasil survei masih belum menentukan pilihan. Sedangkan untuk Poltreking Indonesia memberikan hasil 51,6% untuk paslon 01, Ridwan Kamil, 3,9% untuk paslon 02, Dharma Pongrekun, dan 36,4% untuk paslon 03, Pramono Anung. Sedangkan 8,1% masih belum menentukan pilihan.